kaget mau bengi ra ono kok andang-andang ono. Bengi sore ra ono andang ono. Iso masak iki sapa? Ayo meng ngono. Terus ada petel-petel tipe. Nah, cipu bocah. Ini ternak. Ternak opo piye? Aku terjual. Rapi, ya. Nek leng nyusun rapi, ya mungkin kalau yang kayak apa meneh. Kalau nyusun rapi, kalau so kipas angin barangnya lo, menol kipas angin, gue kabur, anehnya rakwat, leng nempel, boh. Angin nyusun rapi meneh, apa? Rakam buyung-buyung mana? Terdiri dari orang-orang yang berjiwa muda, jadi kelompok seni, istilahnya kelompok seni. Ya kita modelnya ngangkat untuk pameran, kita ngangkat model tempat-tempat ide-ide yang baru, ide-ide yang segar, halte ini kayak gitu. Ini untung baru kita buat kelompok. Baru. Dari ya, kita sama-sama dari mahasiswa ISI. Kita ajak. Kita ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali, ada yang dari Lampung. Kalau nama itu ya kita buat anu kesepakatan masing-masing. Tapi kita ada peluang untuk merekrut teman-teman baru itu supaya ada proyek baru untuk kedepannya itu kita tetap jalan untuk ada orang yang misalnya cocok untuk diajak ikut bisa gabung. Kita cenderung nyari pamerannya nggak konvensional apa kayak nggak umum kayak di tempat-tempat yang mungkin kayaknya tempat umum gitu loh, tempat-tempat publik kita mungkin sana arahnya untuk kita konsep awalnya sih down to art untuk apa namanya bawa seni murni itu ke publik langsung kan, bawa seni murni, seni rupa ke publik langsung perkenalan. Agak susah di perizinan, kita agak sulit di sana. Perizinan kita harus jelas apa maksud dan tujuan. Terus karya-karya kita juga nggak merusak, gitu. Ini ya, intinya karya kita nggak merusak apa tempat yang kita tempatin pameran itu. Ya kita modelnya cari tempat misalnya atau kita buat tiketnya dulu terus kita cocokin karya seperti apa yang cocok buat tempat ini. Tempat yang seperti ini misalnya karya seperti apa yang cocok yang memungkinkan terus yang aman dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Jadi konsep anunya kan metamorfosa, perubahan tentang bisa dibilang tentang banyak perubahan kan kita bisa menginterpretasikan karya seni berbagai sudut pandang bisa berbeda-beda kan. Jadi untuk kalau dari saya menurut saya untuk konsep metamorfosa itu tentang perubahan, bagaimana buku metamorfosa itu sama dengan metamorfosis ya perubahan itu. Kita ngomongin tentang perubahan yang dulu sebelum kemajuan teknologi orang-orang kayak misalnya apa zaman dulu orang itu naik kendaraan umum pasti kan kalau sekarang kan udah pada punya kendaraan sendiri jadi jarang yang naik kendaraan. Kita ngangkat yang model kayak gitu ya. Jadi zaman dulu orang dapat pacar di bis dapatnya sekarang bawa motor sendiri bawa mobil sendiri itu jadi lagian juga kan kalau banyak motor macet terus yang kita mau ya Jogja yang lebih indah aja. Saya sih pengennya Jogja
kerja yang bersih, nyaman, terus nyaman, berarti nyaman. Kalau zaman, kalau kerja sekarang kan udah mulai apa? Mulai ada yang rusuh-rusuh, ada yang pembunuhan di jalan. Nah, kalau aku maunya Jogja itu jadi kota seni yang nomor satu di dunia. Kalau bisa di Asia dulu lah, jangan muluk-muluk di Asia, di Indonesia. Di Indonesia kalau bisa dibilang di Indonesia udah lah. Jogja termasuk kota seni yang nomor satu lah, salah satunya. Kalau ngomongin metafor kosa, kita bisa langsung kepikiran kupu-kupu gitu. Jadi ya kita ngangkat kupu-kupu. Mungkin karya yang cocok mungkin seperti demikian. Kemarin kita kan ada di halte bandara sana kan? Iya. Itu katanya banyak yang foto-foto di sana, banyak yang perhatiin. Jadi banyak kulit-kulit juga kali kan? Halte bandara itu kan pusatnya anu kan? Untuk kendaraan, untuk halte itu kan di sana banyak sekali. Setiap hari itu bisa banyak banget yang anu. Iya, iya. Rutenya kan kesana semua. Jadi untuk bule-bule yang anu datang ke Jogja kan pasti ada di sana. Katanya banyak yang foto-foto. Karena lebih banyak jokok ya. Kacang tu, warna-warna nanti. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, saya dipercaya oleh kelompok Arya Muda sebagai penulis pamerannya. Pameran yang sangat istimewa menurut saya karena disajikan khusus untuk rakyat dan memang langsung dipresentasikan di depan umum. Sebelum-sebelumnya kan seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa seni di Yogyakarta khususnya itu hanya berkutat pada pameran-pameran yang berada di dalam ruang pamer seperti galeri, museum, dan art space lainnya. Dan pada malam hari ini tentunya seperti yang kita rasakan pada malam hari ini, pameran yang berjudul Metamorphosis ini secara resmi bisa kita nikmati bersama. Selamat menikmati dan salam budaya. Om Santi Santi Santi. Beri jalan ya, beri jalan. Masih berapa ya? Ada yang mobilnya Jokowi.
bilang ayo ya. Oh ya bilang tenang ya. Dan tulisan-tulisannya dan tanda tangannya kalau bisa semuanya. Kupu-kupu itu hal yang bagus ya terus saudaranya. Dia sebelum menjadi kupu-kupu dia dulunya kan mulai dia bertapa seperti mengasingkan diri, tidak dia menahan nafsunya, dia menahan segalanya untuk kemudian menjadi indah. Jadi itu bisa juga dibuat beranggapan bahwa kalau kita mau menjadi yang indah, yang pada awalnya kan kupu-kupu itu ulat, ulat itu orang melihat ulat kadang jijik gitu kan, tapi ketika dia mau untuk bertapa seperti itu istilahnya, dia pada akhirnya bisa menjadi kupu-kupu yang hampir semua orang itu suka. Dan itu namanya metamorfose perubahan. Kita juga harus begitu, kita harus mengindahkan diri kita juga supaya menambah keindahan di dunia sendiri. Kalau di dunia sendiri konteksnya untuk apa ya, berkembang menjadi lebih baik gitu kan. Kita dunia seni apalagi Jogja kan kota budaya, kota seni, seninya juga sudah kuat, tapi kita juga harus biar berkembang gitu kan. Istilahnya ya perkembangan seni biar semakin berwarna gitu, semakin indah gitu. Ini bukan merupakan sebuah kritikan, ini apa, eksplorasi seni aja, bukan kritikan juga. Untuk memperindah yang sudah indah kita perindah lagi. Tentunya kalau pameran seperti ini kan langka, belum pernah kan pameran di halte terus ada tempat begini. Dan menurut saya ini bagus mengenalkan kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu tahu tentang dunia seni rupa. Berarti pengunjung di Jogja kan nggak semua juga seniman. Ada orang datang itu, ya istilahnya memperkenalkan seni kepada masyarakat luas. Nggak terlalu mempermasalahkan metamorfosis itu sendiri gitu. Misalnya ini seperti yang beberapa buku bahas bahwa apa ya, seni rupa kontemporer itu biasanya naratif gitu. Dan ini pameran ini cukup naratif menurut saya itu. Karena apa? Metamorfosis di apa ya, divisualkan dengan kupu-kupu yang langsung disajikan kepada publik. Saya tuh lebih cenderung menganggap istimewa cara mereka menyampaikan kepada publik. Misalnya seperti yang kita tahu bahwa biasanya mahasiswa itu pengennya ya pameran di galeri gitu, di museum. Tapi kelompok Arya Muda ini itu memilih space yang benar-benar berbeda dari kelompok-kelompok yang lain. Misalnya kita ada beberapa kelompok juga dalam satu angkatan itu, dan Arya Muda ini termasuk yang lebih apa ya, lebih liar aja gitu dibanding kelompok-kelompok lain di angkatan kami gitu di ISI Yogyakarta. Saya menganggap apa ya, ya ini lebih kena gitu penyajian kepada publik. Misalnya kalau di galeri itu yang datang ya cuman masyarakat seni itu sendiri, tapi kalau di publik, di fasilitas umum itu yang menikmati ya masyarakat secara umum. Kalau mahasiswa ISI itu paling
untuk tampil di kepada publik secara langsung itu paling performance art yang paling sering. Biasanya ketika ada isu-isu yang menyangkut baik politik maupun ekonomi di negara kita yang sedang memanas gitu, biasanya mereka langsung tanggap. Tapi kalau untuk yang untuk fun-fun aja itu masih jarang. Seperti pameran metamorfosis ini kan sungguhnya nggak ada isu politik yang mau direspon, cuman untuk fun-fun aja. Ada banyak spot yang disajikan di Yogyakarta gitu. Fasilitas umum yang disajikan di Yogyakarta itu sangat banyak macamnya. Dan alasan mengapa mereka mengambil halte trans gitu, mungkin halte trans itu orang menunggu shift bis yang datang maupun berangkat itu kadang ya cukup lama dan agak boring lah. Masa cuma buka FB aja gitu. Mereka kayaknya, mereka yang saya rasa kelompok Arya Muda ini ingin memberikan sesuatu di fasilitas umum publik itu. Dan yang mereka pilih halte trans juga. Halte itu kan kebanyakan orang menunggu ya di halte. Dan itu benar-benar tempat yang lumayan strategis untuk penyajian karya-karya publik. Pemilihan halte pun mereka lumayan selektif. Mereka memilih beberapa halte yang mungkin bagus. Misalnya halte Redbird ini. Di sini kan setiap malam itu hampir dipenuhi oleh bukan cuman pemakai Trans Jogja, melainkan juga banyak wisatawan asing juga yang lalu-lalang di sekitar halte Trans Jogja. Para teman-teman yang pameran ini pernah mengatakan bahwa pemilihan halte ini juga disarankan oleh beberapa direktur ini Trans Jogja sendiri. Kenapa halte ini? Karena di sini itu biasanya banyak turis-turis gitu. Seperti di Adi Sucipto juga, di situ kan lumayan banyak wisatawan asing maupun lokal. Penyajian karya-karya seni untuk publik itu saya rasa sangat perlu, terutama di mana atmosfer kesenian itu sendiri di Jogja sangat sangat lumayan panas gitu dibanding tempat-tempat lain yang mungkin lebih beku lah tentang keseniannya. Dan Jogja itu seolah memiliki tanggung jawab untuk mengekspos kesenian, perkembangan seni rupa itu sendiri, di mana di Jogja itu kan juga bukan cuma isi Yogyakarta ya, sebagai kawah Chandra di muka untuk menggodok para seniman, tapi banyak juga institusi-institusi lain, meskipun mereka bidang mayornya itu untuk pendidikan, tapi jiwa berkesenian mereka itu sangat besar. Dan saya rasa itu di beberapa universitas di Yogyakarta itu memiliki semangat berkesenian yang tinggi. Makanya penyajian karya-karya publik itu sangat penting di Jogja. Jika ini merupakan karya publik yang dalam tanda petik itu hanya untuk fun-fun aja, mungkin di kesempatan-kesempatan berikutnya bisa disusul karya-karya publik yang lebih sering lagi, lebih gila lagi, lebih banyak lagi.